subscribe, like, comment, share ya. Mau tahu lebih lanjut resepnya dan bahan-bahannya, gimana cara masaknya, tonton terus video ini sampai selesai. Terima kasih. Bahan utamanya pasti ada tahu. Tahu ini sekitar 10, udah saya potong-potong terus saya goreng. Gorengnya jangan terlalu kering. Ini bahan tambahannya atau campurannya, ini ada tempe secukupnya. Bumbu-bumbunya cabai merah, cabai rawit ini sesuai selera, bawang putih 2, bawang merah 7 siung, ini udah saya iris-iris biar mempercepat blendernya. Ini tomat udah saya potong-potong. Ini daun salam 2, lengkuas setengah ruas ibu jari, gula merah, garam, gula pasir ini sesuai selera, penyedap rasanya sasa. Lanjut kita mau memblender bumbu-bumbu yang mau di blender. Kita masukkan kita beri sedikit air buat memperlancar blendernya. Oke, setelah minyak panas kita masukkan bumbu-bumbu yang dari blender tadi. Kita tumis sampai menghilangkan bau langunya. Ini sampai harum. Oke, selanjutnya kita masukkan daun salam lengkuas, gula merah, gula pasir, garam. Aduk-aduk. Kita kasih air lagi sedikit buat menyatukan garamnya, gula merahnya, gula pasirnya. Kita tunggu sebentar sampai airnya menyusut, lalu kita masukkan tahunya nanti. Oke, airnya udah menyusut, kita kasih sasa secukupnya. Lalu kita masukkan tahunya sama tempe. Kita cek rasa lagi, udah cukup. Sebenarnya nggak pakai penyedap rasa juga udah enak nih, garam sama gula itu buat jadi gurih. Tapi kalau mau pakai penyedap rasa ya oke, kalau enggak ya nggak apa-apa. Oke, sambal tahu gorengnya udah siap. Kita sajikan, udah matang. Sambal tahu gorengnya udah matang, siap kita sajikan, disantap bersama keluarga. Tapi sebelum saya akhirin video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.